mempertemukan ya senior-senior Bapak Bos, kita balas tuntas mengenai keris kali ini. Oke, check it out. Kita akan kembali ke Mbah Kiki, ya, ke Mbah Kiki untuk menerangkan bedanya keris keris apa tadi? Tilam upi dan brocur. Tapi karena tidak ada keris tilam upi, pakainya pemegang jaket. Ini ada ini tilam upi ya? Ada dapur tilam upi guys, walaupun itu pemegang jaket ya. Oke, cek data aja guys langsung. Perbedaan antara tilam upi dan brocur. Dari tikel alis. Tikel alis. Ini kalau nanti kelihatan sekali ya tikel alis. Dan brocul itu tidak ada yang namanya tikel alis. Tikel alis ini. Tikel alis ini. Oh, itu ya. Tikel alis. Picetan. Hampir sama sekilas ya. Iya, picetan ada. Sama-sama picetan, cuma perbedaannya tikel alis aja. Itu picetan kan maksudnya? Iya. Di sananya dipicet gitu? Iya. Sakti ya? Gak panas ya? Cantik kan? Cantik. Cantik lurus. Atau biasanya orang ngomong picetan. Itu masih panas kali ya? Cuma perbedaannya tilam upi ada tikel alisnya, kalau brocul tidak ada. Biasanya orang-orang dulu itu di lapangan menyebut tilam upi kebanyakan itu Surahman. Orang dulu ngomong Surahman itu biasanya tak jumpai di lapangan itu ternyata tilam upi. Kalau brocul di lapangan juga udah pada yang tahu namanya brocul. Filosofi dari brocul adalah brocoli. Ya, untuk mempermudah segala urusan itu atau orang itu brocoli. Kalau tilam upi itu artinya tikel. Tilam upi itu artinya tikel. Makanya untuk para pecinta tosan aji itu katanya keris wajib. Keris wajib itu harus memiliki tilam upi. Ibarat rumah itu harus punya tikel. Dan ini tilam upi dengan pamor Pandito Bolo Pandito Mengkang Jago. Ini ada di lafaznya. Kalau ini brocul dengan pamor Wengkon Isen. Wengkon Isen dengan ciri-ciri ujung itu seperti dikurung. Ini lurus seperti dikurung, tapi dalamnya ada isinya. Itu Wengkon Isen. Ya, ada lapaknya ya. Ya, segitu saja. Terima kasih. Kita masih sama-sama belajar. Jadi tidak ada bahasa yang menggurui. Alhamdulillah. Oke guys, ya. Tadi dari Mbak Kiki perbedaan tilam upi dan brocul. Nah, dapur tilam upi ternyata ada perbedaan. Guys, walaupun secara khusus sudah kita sebutkan ini nggak ada bedanya. Cuma ada yang maksudnya dapur tilam upi. Nah, tilam upi itu pamor. Kalau pemegang jaket itu pamornya guys. Nah, Bapak Bos masih banyak belajar ya. Bapak Bos, pasti ya kita mencintai benda-benda budaya.
apa-apa saya berlupa, Mas Anjing ini selain beliau ini berpraktisi mentor San Anjing, Mas Anjing ini ada beberapa kris yang siap untuk dimahar, guys. Siap untuk dimahar. Barangkali guys ada yang berminat untuk memiliki Tosan Aji, memiliki Tosan Aji ini. Hubungi papa terus. Hubungi langsung nih, langsung ini yang handphone ya. Bahkan sih langsung bisa langsung 5 hari. Mungkin ada beberapa. Kalau ini bisa temannya beliau, mungkin ini nggak dijual guys. Ada keris yang 5 hari dan ada ageman. Kalau ini kayaknya tidak dijual ya pak. Suatu saat ini unik guys, coba perhatikan, ini adalah lafaz, ini adalah lafaz Allah, ini adalah lafaz Allah ya, jelas sekali lafaz, terus di sini Muhammad ini Allah. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari. Bye.